panjang, tentu juga perlu melakukan koordinasi dengan berbagai pihak sehingga nanti akan diputuskan, mungkin bukan dari pihak kami KPU karena kami penyelenggara teknis, mungkin dari pihak Bawaslu yang akan menentukan bagaimana sikap atau hasil dari kajian tersebut. Begitu teman-teman ya, saya ucapkan terima kasih, ini teman-teman media sudah melakukan aksinya damai. Terima kasih sekali, tidak membuat hal-hal yang merugikan untuk kami khususnya lembaga KPU. Itu saja mungkin dari kami yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spidol siap. Spidol siap. Silakan teman-teman, langsung saja kita tanda tangani petisi menolak dan tidak akan memilih Luki Hakim, wartawan dan keluarganya. Silakan. Silakan. Satu persatu. Bu, mohon disaksikan saja, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nika Rahman, wartawan Tribun Cirebon.com di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pada kesempatan hari ini saya sedang berada di kantor KPU Indramayu, di mana para wartawan di Kabupaten Indramayu hari ini melakukan aksi unjuk rasa di kantor KPU Indramayu, di mana aksi unjuk rasa ini dilatar belakangi oleh viralnya ucapan dari calon Bupati Indramayu Luki Hakim yang dianggap oleh wartawan sudah mencederai profesi jurnalistik, di mana Luki Hakim menyebut dalam video berdurasi 5 menit tersebut belakangan ini masyarakat sudah kehilangan kewarasan termasuk di kalangan jurnalistik karena mengingat Bos Sacong dan kawan-kawan, bawa sini surat tangan di semuanya. Karya jurnalistik yang dilakukan oleh disaksikan wartawan TV nasional dianggap sampai ya oleh Luki Hakim. Hal ini memicu kemarahan dari elemen wartawan. Yang sudah baru apalagi Luki Hakim juga menyebut bahwa media baik, lokal silakan, yang ada di Indramayu atau wartawan yang ada di Indramayu terima kasih sudah menyaksikan. Dia tidak merasa takut kami. Karena pembacanya hanya kami minta sedikit. Jawaban nanti kapan hasil pemeriksaan itu? Itu aja Bu. Baik, mungkin sekian laporan langsung dari wartawan Tribun Jurnal. Kami Hani Karaman di Kabupaten Indramayu. Selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.